Indonesia masih menjadi barang larangan. Itu perlu dicatat karena ada aturan tadi di apa sudah ada ya aturannya nomor berapa sudah disebutkan bahwa itu merupakan barang yang dilarang masuk Indonesia. Itu pemerintah yang membuat aturan. Nah, kalau ditanya berasal dari mana, pasti berasal dari luar negeri. Karena ada beberapa daerah atau di luar negeri itu yang membolehkan, ya kan, membolehkan itu dijual bebas. Seperti kalau mungkin di luar negeri, di Jepang, di Eropa, kan ada toko-toko shop, sektos shop itu ada diperbolehkan. Nah, mungkin dari beli di situ dipaket kiriman ke Indonesia. Berkat kejelian, berkat